Tentang kemelut Suzana. Ha, apa tu agaknya kemelut Suzana? Saksikan bingkisan yang sediakan wartawan kami Azri. Terima kasih. Ya. Melihat kepada gambar-gambar ini, pasti terdetik di hati. Alangkah comelnya budak ini. Tetapi jika dilihat tempunya badan 20 tahun kemudian, tiada siapa yang menyangka anak comel ini membesar sehingga berat badannya mencecah hampir 230 kilogram. Itulah yang diharapi Suzana Matno, 30 tahun dari Kuala Kedah. Bekas pelajar Institut Kemahiran Mara ini mengalami pelbagai dilema menghimpit dirinya disebabkan penyakit hormon yang dialami. Bertubuh besar tidak bererti Suzana malu berhadapan orang ramai seperti yang dilaporkan sebelum ini. Tetapi fizikalnya yang besar inilah yang membuatkan pergerakannya terhad. Sikap prejudis segelintir masyarakat yang menganggap Suzana mengalami masalah berat badan akibat kuat makan membuatkannya bertekad untuk mencari pakar mengubati penyakitnya. Suzana menghubungi Dr. Cik Rosmi Cik Din dari Pusat Perubatan Jitra, penyelidik obesiti yang disaksikannya mengubati pesakit obesiti dalam rancangan wanita hari ini beberapa bulan lalu. Sumbangan Dr. Rosmi berbentuk minuman diet berharga RM1,000 sedikit sebanyak mencerahkan harapan Suzana untuk kembali sihat. Saya rasa ada juga kawan-kawan yang sampai hari ini, yang hari ini pun masih baik, masih kontak walaupun dia jauh nak main susah. Saya pun tahu orang mereka pun masing-masing dah ada hidup masing-masing kan. Saya tak kisahlah. Tapi ada juga yang sampai hari ni pun tak boleh tengok. Ada yang kawasan-kawasan kita ni pun tengok kita tu macam hina-hina kita. Kita pun, alah, dekat dia nak hina. Kita pun tak kisah hina bila. Kita cuma nak kita badan kita sihat. Masalah sebesar lah ni kita ni tak sihat. Nak bergerak tak boleh. Kalau saya sihat, kalau kaki ni tak ada sakit, badan selama ni tak sakit, saya tulis apa lah kalau orang nak kata sikit, Allah kata bukan nak sakit kat mana kan. Kita nak pergi buat kerja. Kita pergi buat kerja, kita ikhlas buat kerja. Tolong mak kita, cari rezeki bagi adik-adik kita sekolah. Itu je lah. Tidak dapat dibayangkan jika Suzana terjatuh di khalayak ramai. Sedangkan kerusi biasa pun tidak dapat menampung beratnya. Ini kan pula untuk mengangkatnya berdiri kembali. Masalah obesiti yang dialami Suzana berkemungkinan besar berkait rapat dengan kemurungan yang dialaminya selama ini. Menurut Suzana, setiap kali dia bersedih atau murung, dia seakan terasa berat badannya bertambah. Namun sebaliknya, apabila hatinya tenang, seakan berat badannya menurun. Berada 24 jam di rumah tidak menghalang Suzana menolong ibunya saat Adiah Murad membuat kuih untuk dijual. Sejak arwah ayahnya meninggal dunia 7 tahun lalu, hanya ibunya sajalah tempat dia mengadu nasib. Adik keduanya telah mendirikan rumah tangga, sementara adik bongsunya bertugas sebagai askar di Sarawak. Lepas ni kalau dah boleh macam orang, boleh buat kerja, boleh tolong mak kita. Mak kita pun susah. Dia pun usaha. Kalau kata tak kita sakit tu, dia pun tak tidur sama. Macam yang jaga budak kecil pula kan. Kita pun tengok dia kesian. Kadang kita ni susah hati ke apa, kita marah. Marah kadang kita marah dia. Dia pun terima lah. Biasalah orang kata kalau orang dengar, orang kata apa ni bully. Macam orang kata bully mak kita lah kan. Kita ni kadang-kadang kesian kat dia. Tapi kadang kita terlepas lah. Kita punya simpan. Apa yang simpan hati kita tu terlepas. Adik-adik tu pun susah. Siapa dah bisa tengok kau lepas semua. Besar. Dia pun tak pernah tengok kau lepas ni kecil. Lepas dia kecil sampai sekarang. Lepas ingat kau dia orang ni memang besar macam ni. Menyusah bagi dia, kalau kita setengah tu menyusah kan. Tapi nasiblah adik-adik tu faham. Apa, impian kita ni jadi kenyataan lah kan. Mereka tahu tak faham, tak hati lah kalau kita ni. Ketabahan hati ada batasnya. Anak gadis seperti Suzana perlu dimanja, bukannya dicerca. Hanya mereka yang mengerti, mampu berkongsi, dan kepada yang menjeling dan mengata, biarkanlah saja. Bukan simpati yang dicari-cari, hanya berkongsi kehidupan sebagai manusia biasa yang diminta.
Itu dia antara perkisahan yang kami kongsikan dalam Malaysia hari ini. Okey, kita bercakap tentang sesuatu yang berkaitan dengan kesihatan juga. Kalau seorang tu boleh turun sebanyak 60 kilogram kabarnya, lebih berat berapa sekarang? Seberat sangat lah. Berat sangat? Malu saya nak cakap. Okey. Jadi saya pernah, saya dah turun berat lebih kurang 9 kilogram. 9 kilogram. Dulu berat saya 117. Sekarang ni kalau kira-kira 106 kot macam tu lah. 106? Ha. Tuan Haji? Saya 72. Bayangkan kalau... Eli? Saya ringan sikit daripada... Tapi bukan lembek lah. Ya? Tapi bukan lembek lah. Balik lah. Itu saya tahu. Saya boleh minta anda bertiga berdiri di belakang saya dan saya tidak akan... Oh, kerok mampat lah ni. Lin. Bayangkan kalau anda turun berat 60 kilogram. Tinggal tulang saja lah. Saya tak tahu maybe kalau turun 60 kilogram. Ini satu cerita tentang seorang yang bernama Suzana. Dulu beratnya boleh dikatakan boleh tahan jugalah. Tapi dah susut 60 kilogram. Kita nak tengok apa keadaannya sekarang. Saya akan berkisah ni. Kisah Suzana Makno, 30 tahun, yang mengalami berat badan berlebihan mendapat liputan NHI kira-kira 3 bulan lalu. Kami sekali lagi meninjau perkembangan Suzana di rumahnya di Kuala Kedah. Sungguh menakjubkan, dalam masa 3 bulan saja, Suzana hilang 60 kilogram daripada berat badan asalnya, iaitu 230 kilogram ketika kisahnya disiarkan. Menurut Suzana, dia mengamalkan sejenis makanan kesihatan yang membantu menurunkan berat badan. Makanan kesihatan itu dibekalkan seorang doktor pakar sakit puan dan obesiti. Dia mengambil sarapan seperti biasa tetapi menggantikan makanan tengah hari dengan produk pengurusan berat badan berkenaan. Selanjutnya, pada waktu malam pula, dia hanya makan makanan ringan. Okeylah, dalam 2 bulan turun 190. Lagi, orang kata sebulan lagi tambah lagi. Tinggal 170. Banyak ingat lah. Dulu nak diri pun taklah harap. Orang kata, diri sak je. Jalan sampai ke pintu rumah pun tak boleh lah. Dah penat. Dia dah kena duduk lah, kaki pun sakit semua. Sekarang dah boleh keluar sikit. Sekarang kita pun boleh, orang kata ambil udara luar lah. Kemas tapi tak jauh lah. Kat depan-depan rumah boleh lah. Kalau nak jauh-jauh tu kena ada orang teman sikit lah. Kalau ada tempat duduk je kita pergi jauh. Pergi sana kita tak ada tempat boleh kita duduk saat mangkit jalan pula tak apa. Kalau kata nak straight saja tak boleh lah. Tak kuat lagi kaki-kaki kita dah lama. Dengan penurunan berat badan, kesihatannya juga bertambah baik. Jika dulu dunianya terbatas di dalam rumah dan hanya mampu bergerak dari biliknya ke bilik air, kini Suzana boleh melangkah keluar, seluruh pun dalam jarak yang terhad. Suzana juga boleh melakukan pelbagai perkara yang dulunya terpaksa dibantu ibunya. Suzana turut berusaha menambah pendapatan keluarga dengan menjadi ejen produk pengurusan berat badan yang digunakannya. Dia yakin jika berat badannya susut, satu hari nanti dia mampu keluar rumah dan mendapatkan pelanggan yang lebih ramai. Suzana berazam mendapatkan berat badan ideal 60 kilogram. Melihatkan usaha gigihnya serta disiplin pemakanan yang diamalkan, tidak mustahil pada hujung tahun ini, Suzana akan tampil dengan imej langsing yang sama sekali berbeza dengan imejnya pada awal tahun. Okey, barangkali ada di antara kita yang menganggap tidak banyak perbezaan berbanding dengan situasi itu muka antara dahulu. Tapi 60 kilogram, kalau anda berat lebih kurang 70 kilogram, kalau bayangkan turun 60 kilogram, berapa berat anda? 10 kilogram memang tidak wajar. Tapi itulah satu usaha. Nak menurunkan 2-3 kilogram pun juga satu yang boleh dikatakan amat sukar untuk sesiapa saja melakukannya, melainkan tekad dan semangat. Okey, cerita kita seterusnya ini berkaitan dengan satu lagi usaha barangkali untuk mencatatkan rekod ataupun inilah satu inisiatif